Baradae resmi jadi tersangka. Bagaimana dengan nasib Verdi Sambo? Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Meninggalnya Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo masih terus mendapatkan perhatian. Sudah hampir sebulan lamanya, akhirnya Baradae pun kini resmi dijadikan tersangka kasus penembakan yang telah menghilangkan nyawa Brigadir J. Penyidik dari Bareskrim Polri menggunakan beberapa pasal untuk bisa menjerat anggota Brimob sekaligus ajudan Irjen Verdi Sambo tersebut. Penyidik telah melakukan gelar perkara pada malam ini. Sudah kami anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka pasal 338 KUHP, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andirian Jayadi saat jumpa pers di Jakarta, Rabu tanggal 3 bulan 8 malam. Alumnus Akademi Polri atau Akpol 1991 tersebut mengatakan bahwa penyidik segera menahan Baradae. Langsung ditangkap, tuturnya. Andi juga menjelaskan bahwa Bareskrim Polri sudah memeriksa 42 saksi, termasuk juga para ahli forensik serta balistik. Bahkan tim penyidik juga sudah menyita beberapa barang bukti, antara lain, yakni alat komunikasi, CCTV, dan benda lain dari tempat kejadian perkara atau TKP. Andi juga menuturkan bahwa Puat Laboratorium Forensik atau Puslapfor telah meneliti berbagai barang bukti tersebut. Akan tetapi, mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tersebut memastikan bahwa pengusutan dalam kasus tersebut tidak hanya berhenti pada Baradae. Ini tetap berkembang, masih ada beberapa saksi lagi untuk beberapa hari ke depan, katanya. Bagaimana kabar dengan si empunya rumah TKP, yakni Verdi Sambo, kapan akan diperiksa? Besok? Iya betul, kata Brigjen Andi, menjawab pertanyaan betul atau tidak Pak Sambo diperiksa besok, jam 10. Imbuhnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.